Jam tangan Expedition yang satu ini membuat orang banyak pada ngiler nih. Seri apa sih ini? Nah, simak aja deh video kita kali ini. Hai Sobat Galeri, balik lagi di channel Galeri Jam Tangan. Kali ini kita akan membahas jam Expedition E6782 Carbon Titanium Limited Edition. Gak usah lama-lama, yuk kita tonton videonya. Sebelum kita membahas jam ini secara detail, ada baiknya teman-teman yang baru datang di channel ini buat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas detail jam ini, di sini ada box, ada tulisan Expedition yang khas nih. Kita buka dulu. Ada box lagi di dalamnya. Box dalamnya ini sangat eksklusif, terbuat dari kayu yang kuat dan kokoh nih. Ya wajar lah ya, kan ini jam limited edition. Kita buka lagi boxnya. Wah, ini dia. Keren ya teman-teman. Di dalam ini kita dapat buku garansi manual dan kartu limited editionnya. Di sini tertulis seri limitednya yaitu 1563 dari 2000, menandakan bahwa produksinya cuma ada 2000 dari jam Expedition ini. Selain itu kita dapat free strap, serta kita juga dapat obeng buat ganti strapnya ini. Expedition E6782 hadir dengan performa dan kualitas tinggi, yang dimana kualitas material jam ini oke banget. Jam ini dirilis dengan desain yang tidak beda jauh dari jam-jam EXP yang lainnya. Yang membedakan adalah tampilan warna dan kualitas bahannya. Kalau kualitas jam ini memang benar-benar oke dan tahan banget. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung bahas aja spesifikasinya. Case material jam ini adalah titanium dengan lapisan karbon nih teman-teman. Dengan material ini cocok banget dipakai di outdoor ataupun dengan cuaca ekstrim. Strap materialnya menggunakan fluorokarbon atau FKM, yang diklaim bahan ini sangat-sangatlah berkualitas. Dijamin kalau pakai material ini, strap akan kuat dari segala kondisi, suhu, cuaca, anti minyak, dan banyak lagi nih teman-teman. Movement jam EXP yang satu ini adalah automatic dengan power reset yang diklaim hingga 40 jam. Jam ini memiliki 3 sub dial untuk detik, power reserve, dan mesinnya. Glass material jam ini adalah mineral glass yang dijamin kuat dan tahan goresan nih. Jam EXP yang satu ini diklaim memiliki water resistant hingga 3 ATM atau 30 meter. Wah, ini cocok buat berenang aja nih teman-teman. Kalau buat diving atau menyelam, ini kayaknya belum oke deh. Jam ini memiliki diameter sekitar 47 mm. Ketebalannya sekitar 15 mm. Dan bobotnya sekitar 129 graman aja. Jam EXP E6782 ini dibanderol dengan harga sekitar 5 jutaan nih. Wajar ya harganya segini, sesuai juga nih dengan kualitas material jam ini. Expedition E6782 ini cocok banget dipakai di outdoor, apalagi yang suka traveling, di bawah hujan-hujan ataupun berenang, jam ini bisa banget. Selain itu desainnya yang elegan, buat jam ini enak banget buat dilihat. Ya, eye catching lah. Jam ini adalah tipe main watch, tapi menurut saya sih ini juga cocok buat cewek. Jadi buat cowok ataupun cewek, jam ini ya cocok-cocok aja. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang jam ini, bisa kunjungi Instagram dan TikTok kami yaitu @galeri.jam.tangan. Atau bisa kunjungi online store kami. Dan yang mau lebih detail, kalian bisa kunjungi official store kami di alamat berikut.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.